lepaskan aku karena dia nyuruh. Dia nggak sempat. Berarti ini momen yang paling romantis ya Kak Kiki sama apa namanya? Nggak, setiap hari romantis tuh kalau Kak Kiki. Akhirnya nggak batasin. Acara utahnya Kak Ayu di atas. Oh, Masya Allah, tadi kita berhasil surprise ke acaranya Kak Ayu. Dari batu nempel. Kita berhasil surprise ke acara Teh Ayu Ting-Ting yang diselenggarakan keluarga. Jadi pastinya ikut berbahagia sama acara ulang tahunnya Teh Ayu. Ada kemewahan apa kah di atas? Atapnya mewah. Semua kan acara juga tempatnya mewah, kuenya semua. Yang lucu sih Teh Ayu ya, kalau dibilang Pak Wendy ada baling-balingnya di belakang bajunya katanya. Tapi melihat Kak Ayu nih di usia yang 31 tahun ini mungkin seperti apa sih nih Kak Kiki mengenalnya? Dari pertama kali kenal sampai sekarang tuh gak ada yang berubah dari seorang Teh Ayu. Maksudnya selalu menjadi apa ya, inspirasi lah, karena kan beliau kerja keras buat keluarga, salah satu perempuan ya Indonesia yang bener-bener apa-apa pasti buat keluarga. Jadi ngerasa untuk seorang nama Ayu Ting-Ting yang besar aja sampai sekarang dia masih mau kerja keras, masa saya udah mulai apa leha-leha gitu. Itu sih yang ngebuat dia, kesederhanaan dia yang bikin saya kayak ya udahlah, nggak usah yang gimana-gimana, nah, Ayu Ting-Ting kerja fokus. Sibuk silaturahmi terus nih, program buat apa di momongan sambil berjalan kan, atau seperti apa? Program dapat omongan sambil berjalan kan, seperti apa gitu. Dibilang enggak ada programnya, orang masih produksi. Sedikasinya. Kita merayakan anniversary juga ya. Kita anniversary pacaran. Iya. Emang berapa tahun pacaran? Baru setahun kan. Kemarin kan 7 bulan pacaran langsung dikawinin. Iya. Jadi habis itu akhirnya kita ngerasain setahun pacaran. Iya, gitu. Tanggal 15 kemarin. Makin kompak dan serasi nih Kak setiap pacaran. Apa ya, seperti apa sih Kak nih? Kalau sebisa mungkin kan namanya suami istri harus saling support. Kalau aku lagi syuting hari libur, temenin. Kalau dia lagi ada acara sama teman kantornya, ya aku datang. Ya gitu-gitu aja lah, sama seperti rumah tangga. Ya, saling support aja. Pada umumnya. Anniversary-nya ngapain kemarin, Ki? Ya, yang daripada lu edit tuh. Mungkin dikasih kado spesial gak sih ke kado yang anniversary, ya kan itu cuma anniversary pacaran, cuma kita kemarin dinner ya. Iya, cuma dinner aja berdua sih. Iya, gitu. Nah, tapi dia tumben tuh ngasih bunga. Dia ngasih bunga, akhirnya tuh kan mau tipe kali yang apa ya, cowok yang romantis, yang gimana beda romantisnya gitu. Tapi untuk ngasih bunga tuh dia kaku, gak pernah ngasih bunga ke cewek. Jadi kaku aja baru dua kali, sama pas lamaran. Kedua kemarin pas anniversary. Iya, pas anniversary gitu. Itu pun yang beliin asisten aku karena dia nyuruh. Dia enggak sempat. Berarti ini momen yang paling romantis ya Kak Kiki sama apa namanya? Enggak, setiap hari romantis tuh kalau sama Kiki. Iya. Akhirnya enggak batasin. Enggak batasin Kiki kerja kalau enggak mau Eri. Eri. Jadwalnya padat banget nih kalau mengharuskan LDR. Jam Kak Kiki keluar kota itu gimana? Itu. Asal aja seneng enggak apa-apa. Oh, Satrio juga gak boleh syuting. Kayak oke, ada sedari banget ya. Dulu aja buat Ayu Ting-Ting. Selamat ulang tahun buat Ayu Ting-Ting yang ke 31. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, bahagia, dapat jodoh yang tepat. Ini merupakan rezekinya. Kalau susah, ayo download aplikasi dating. Terima kasih. Terima kasih.